Ini adalah cerita di catatan kasus-kasus semasa hidupnya Erlo sebagai seorang pencari jejak. Kali ini, aku masih menerima konsultasi ke ruang pribadiku. Nah, klien yang sering konsultasi kepada aku adalah orang yang dulunya sudah pernah konsultasi. Siapakah dia? Apakah dengan masalah yang sama? Ya, masuk. Siang. Ya, siang. Kalian lo masih ingat saya kan? Loh, kamu kan yang waktu itu. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Silahkan duduk. Duduk. Ada yang bisa saya bantu lagi? Iya, Pak. Saya mau konsultasi lagi. Mengenai pacar hilang lagi. Iya, Pak. Kok bisa mendapat yang benar? Tapi kali ini beda, Pak. Beda? Ya, coba ceritakan. Begini, pada saat ini, saya sudah ketemu dengan pacar saya yang kemarin hilang, Pak. Ketemu? Wah, bagus. Terus. Tapi saya sedih, Pak. Kamu sedih? Kenapa? Bukannya bahagia kalau udah ketemu? Saya ketemunya seminggu yang lalu. Cukup lama juga ya. Terus? Saya diberi ini, Pak. Yang saya mau konsultasikan, saya pergi atau tidak, Pak? Oh, berarti yang mau kamu konsultasikan, kamu pergi atau tidak ke acara undangan ini ya? Iya, Pak. Jadi gini, Madan. Kalau kamu masih punya perasaan, ya sebaiknya datang. Tapi kalau kamu sudah tidak punya perasaan, kalau kamu sudah ikhlas dan punya mental yang kuat, ya datang saja, sah-sah saja itu. Kalau kamu punya perasaan yang kuat, sebaiknya jangan. Malah nanti akan merusak kedua mempelai. Ya. Oke, seperti itu, paham? Tapi kan malu, Pak. Kan sudah diundang. Enggak enak kalau enggak datang. Dan kamu coba kamu dengar dulu. Ya. Kamu itu mau nyakitin diri kamu sendiri atau nyakitin orang lain? Kamu tuh udah mikirin diri kamu sendiri. Selama ini kamu yang disakitin sama orang. Kamu harus sadar. Move on. Jika hari ini kamu tidak bahagia, esok aku udah tahu kalau kau akan bahagia. Kalau kamu masih punya perasaan, ya sebaiknya jangan datang. Tapi kalau kamu sudah punya perasaan, kalau kamu sudah ikhlas dan punya mental yang kuat, ya datang saja. Sah-sah saja itu. Sebentar. Ini acaranya kapan? Kemarin? Ya. Lah, terus? Berarti? Gak ada terus lagi, Pak. Masalah saya sudah selesai. Terima kasih, Pak. Sudah bantu masalah saya. Makasih, Pak. Madam!